Halo guys, hari ini kita lagi ada di Korea Utara. Kita mau ngedrift pakai Ioniq 5N. Asik banget. Dan sebenernya gue bisa enggak. Kita lagi ada di Korea Selatan, di headquarternya Neotech. So, kita bakal hadir di acaranya Neotech Motor Festival. Gue akan jadi guest star, akan ngedrift. Jadi, di tempat ini nih, selain ada headquarter, ada pabrik, di depannya ada tempat untuk drifting, buat nyobain mobil. Dan nanti festivalnya akan dilakuin di sini. Gue menjadi guest star, jadi driftsternya, ngedrift bareng Miji, bareng drifter lain juga. Dan disediain mobil Ioniq 5N yang udah dimodifikasi, udah kasih rem tangan, pokoknya mantep banget. Kalau kemarin Dipo pakai Ioniq 5N standar, ini pakai Ioniq 5N yang udah dimodifikasi oleh Neotech. Gue udah penasaran ngeliat mobil yang akan gue pakai buat ngedrift, so langsung aja kita ke dalam. Kita lihat-lihat ada mobil apa aja. Kita cari Ioniq 5N nya. Let's go. Oke, di sini malah kita menemukan mobil MG Hyundai Genesis Coupe. Udah deliverin pakai Neotech juga. Hai MG. Hi. How are you? I'm good. Bye. Thank you for taking me here, MG. Now, of course, my pleasure. Hopefully you like it. Yeah, I like Neotech. I like your car. Yeah. It's pretty. Oh. Ini enggak dipakai buat kompetisi kata Miji. Cuma dipakai buat drift show doang. Dan katanya ini sama kayak Sefiro kalau di Indonesia. Jadi semua drifter di Korea tuh rata-rata pakainya ini karena populasinya banyak, yaitu Hyundai Genesis. Harganya juga affordable, modifikasinya gampang. Dan permasalahan yang dihadapin orang Korea sama kurang lebih kayak di Indonesia, yaitu mobil-mobil JDM harganya mahal. Cabut deh. Kita lihat drifting dulu ya. Tadi baru aja kita lihat Miji drift, sekarang udah siap nih Ioniq 5N-nya. Wow, ini keren banget dikasih livery Neotech. Hai guys. Kita lihat lebih dekat aja mobilnya. Jadi tadi kita habis ngobrol sama yang bangun mobil ini. So, ini nggak cuman Ioniq 5N doang, tapi ini adalah Ioniq 5N yang punya spek yang sama kayak yang kemarin dipakai di Goodwood pas mobil ini di launching. Jadi ada beberapa perbedaan, mulai dari bodinya nih ada tambahan lips lagi. Ini bumper depan udah beda ya kalau Ioniq 5N. Ini ditambahin lips lagi, samping juga, velgnya juga beda. Dan ternyata nih menariknya, di Goodwood kemarin Neotech ini dipakai di Hyundai-nya mulai dari rem sampai ke coilover, dan makanya bisa sama persis kayak di sini. Mantep banget brand Neotech ini. Ya karena Hyundai ini dari Korea, maka parts modifikasinya pun juga dari Korea, which is Neotech. Yang menarik ada di dalam, yaitu bagian rem tangannya. Kita lihat aja yuk. So, karena ini di Korea, ketika kita buka pintu kanan, nggak ada setirnya. Setirnya ada di kiri, left hand drive. Dan normally kalau di Ioniq 5N itu cuman ada setir sama pedal shift doang, nggak ada rem tangan. Ini rem tangan tambahan yang dibikin rapi banget. Sumpah ini potongannya udah kayak dari desainnya, emang didesain kayak gini, rapi, asik ya. Jadi kayak emang dari Hyundai-nya udah ngasih rem tangan, padahal ini modifikasi. Gokil. Dan sekarang saatnya kita cobain Ioniq 5N ini. Let's go! Oke, pindah ke passenger seat. Sorry. Bukan passenger. Driver seat. Dan ini beda ya. Gua kan Ioniq pakai buat harian juga. Ini warna hitam di sini, bukan warna putih. Terus tampilannya juga beda. Dan di sini langsung ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Sekarang kita pakai N-Drift Optimizer. Jadi ini udah RWD. Mantap. Udah bisa langsung dipakai ngedrift katanya. Dan udah bisa langsung tarik handbrake. Gimana om? Asik ya? Mantap ya? Kita cobain nih mobil yang ada. Let's go. Kita coba. Oke.
Oke, kita baru aja selesai drifting. Rasanya rada aneh, mobil listrik berat banget, terus ada suara mesin artifisial. Jadi, walaupun mesinnya listrik, tapi ada suara mesin mobil konvensional. Ada aneh, dan karena mobilnya berat, steeringnya juga jadinya aneh. Oke, beda banget deh nge-drive. Untung ada Miji yang ngajarin. Thank you Miji for teaching me. It's very hard, you know. You were a good student. You too. Jadi, kita butuh penyesuaian dulu. Tapi kalau udah sesuai, ya harusnya udah bisa. Ya karena ini mobil listrik, abis kita ngedrift, kita cas dulu. Sebenernya baterai masih banyak, tapi gue lumayan pusing karena ada aneh bawa mobil listrik. Udah lumayan biasa, tapi sambil nunggu gue mendingan, kita muter-muter aja yuk. Kita lihat ada apa aja di sini. Pertama di sini ada lounge buat customer. Keren-keren deh, ini warnanya asik ya. Ada biru muda, dan ini yang paling baru katanya nih. Yang paling enteng ya, bahannya enteng. Desainnya paling keren. Dan di atas ini ada coilover dari Neotech. Di sini ada semacam studio foto gitu. Jadi kan masuk dari sana. Langsung disambut di sini. Mobil bisa parkir, foto sekalian ada Neotech-nya. Ini adalah tempat R&D-nya Neotech. Ada beberapa lift di sini buat ngetes coilover dan rem-remnya mereka. Dan ini ada yang lagi dipajang nih buat acara besok, yaitu Supra yang dipakai balapan ala-ala GT3 gitu mungkin ya, tapi versi Koreanya. Jarang banget kita ngeliat mobil Toyota di sini di Korea. Semuanya rata-rata pakainya Hyundai atau Kia. Nah, di situ ada Hyundai, di sini ada Audi yang dipakai untuk balapan drag race. Dan kalian lihat nih, mesinnya ada garasi driftnya, mantap banget. Godfrey, thank you. Oke, ini adalah beberapa hari selanjutnya. Kita kemarin udah latihan drifting dan sekarang kita udah ada di acara Neotech Motor Festival. Udah banyak mobil yang ada di sini. Ini bahkan mobil-mobil pengunjung doang yang mau datang ke acara Neotech Motor Festival. Ya mostly Hyundai semua di sini. Tapi di dalam ada beberapa mobil JDM yang gue benar-benar speechless sih. Gue nggak nyangka ada beberapa mobil Jepang di sini yang kualitasnya keren, modifikasinya keren. Ada BRZ yang sama kayak gue juga, dan pokoknya mantap banget. Dan hari ini gue udah pakai racing suit. Kita akan drifting di sana bersama drifter-drifter Korea. Yang lain sih pada pakai Hyundai Genesis, kalau gue pakai Ioniq 5N. Drift show doang, ngedrift-ngedrift sendiri, bikin donat, bikin lapan. Ya tapi pengalaman baru gue juga menjadi drift star di negara orang. Alhamdulillah bisa membanggakan Indonesia. Thank you so much, Neotech. The CEO. Hi. Hi, Jun. Nice to meet you guys. Thank you for inviting me here. Yeah, such course. A pleasure. Yeah. My pleasure to invite you here. Yeah, thank you. Yeah. Very good event. Yeah, right. With a good place, Neotech headquarters. Yeah. Thank you. So we're going to do this event every start of the motorsport season. Okay. So next year, we'll do one more time together. Thank you. Okay. Ya, sekarang kita jalan-jalan aja dulu di sini. Nanti kita bakal lihat area booth-nya. Sekarang kita masuk dulu aja ke dalam. Kalau kemarin di sini kosong ya, nggak ada siapa-siapa. Sekarang udah rame banget, padahal ini masih pagi loh. Nah, ini ada mobil kita di sini. Ya, lampunya ada flicker dikit, nggak apa-apa. Ini yang nanti akan kita pakai untuk drifting. Dan, wah, kalian lihat nih. Pertama di sini ada Subaru WRX yang lama. Keren. Ada Genesis, ya mostly semua Genesis di sini. Ada GR Yaris. So, karena ini lagi ada acara meet up gitu, banyak mobil-mobil
di luar dari brand Korea. Ada Porsche di sini dan surprisingly ada E36 dan modifikasinya proper semua. Ini kurang lebih kayak di acara Elite Showcase gitu. Jadi hi man. Itu ada YouTuber dari Korea. So, kurang lebih ini acara kayak di Elite Showcase. Mobil-mobil yang parkir di sini tuh ada kurasinya dulu, jadi nggak sembarang orang yang bisa ikutan, cuman mobil-mobil proper doang. Dan yang bisa dibilang sih mobil-mobil yang ada di sini lumayan proper dan keren-keren pastinya. Dan banyak mobil yang nggak ada di Indonesia. Salah satunya mobil ini ada Elantra N yang di white body. Ini mobilnya aja di Indonesia nggak ada, tapi di sini udah dimodif kayak gini, keren. Di sini ada salah satu yang paling keren menurut gua, yaitu BMW M4 pakai body kit dari Adro. Adro ini adalah body kit asal Korea. Yang menarik dari body kit ini adalah grill depannya dikecilin. Jadi M4 standar tuh kan grillnya gede. Ini dikecilin, kelihatannya jadi lebih manis, lebih proper gitu ya. Padahal ini aftermarket dan karena ini udah di white body jadi makin keren lagi. Ya gua sangat surprise di sini industrinya. Ya yes, bisa dibilang kayak di Indonesia udah lumayan maju. Dan gue surprise lagi juga, di belakang gue ada Nissan S15 dengan warna minat purple, sama kayak mobil gue, tapi bedanya ini pakai SR22, udah di stroke up pakai Tomei. Ini dalamannya udah Tomei semua katanya, modifikasinya proper. Dan ini satu-satunya mobil di sini yang setir kanan, karena S15 itu nggak ada setir kiri, semuanya setir kanan. Bodi kita juga udah diganti kayak di Jepang-Jepang gitu. Tapi ya kalau dibilang rapi apa enggak rapi. Mungkin ini pakai ngedrift kali ya mobilnya. Cuman ya jarang banget S15 ada di sini. Kita ngelihat JDM-JDM kayak gini tuh udah berasa ngelihat JDM di Indonesia karena mobilnya jarang. Walaupun di Korea tuh sebenarnya kita bisa impor mobil bekas dari Jepang ke Korea, tapi cost-nya terlalu mahal jadi masih jarang dan orang di sini lebih suka pakai brand-nya sendiri yaitu Hyundai atau enggak Kia atau enggak ya brand-brand Korea lainnya. Tapi ya tetap gue sangat surprise sih ngelihat S15 minat purple SR22 di Korea. Mantap. Dan enggak cuma Sylvia aja. Di sini ada GTR. Ada R35. Ada R34 di sana. Nanti kita bakal lihat. Dan ada S2000. Apalagi di sini. Oh, S2000 ada beberapa ini ada S2000 lagi. Ya udah kayak di Indonesia sih ya. Dan bagi orang Korea, mobil-mobil Jepang itu udah kayak harta yang berharga banget karena jarang, rare, sama lah kayak di Indonesia. Nah guys, di sini ada GR Yaris lagi. Bukan yang ini Picanto. Tapi modifnya proper ya. Dibikin white body, terus nggak norak gitu ya. Ada intercoolernya di depan, livery-nya juga lucu, cocok buat Picanto. Pakai wing. Ya, kalau di Indonesia sih kelihatannya norak, tapi di sini karena lagi acara car meet up jadi kelihatannya proper. Mantap GR Yaris. Dari bagian sini yang paling menarik perhatian gua adalah ini. BRZ pakai body kit Pandem sama persis kayak mobil gua. Bedanya ini udah dicat aja dan dibikin rapi banget. Tuh. Lips depannya udah dicat hitam jadi rapi. Ya, tapi mostly kurang lebih sama kayak mobil gua. Nanti ke mobil gua jadinya seperti ini. Tapi warna biru. Asik ya. Gua bener-bener surprise banget ngelihat BRZ yang udah dibikin white body di sini. Mantap. Keren banget. Tapi ada satu hal yang bikin gak keren dari mobil ini, yaitu knalpotnya. Gua gak tahu kenapa knalpotnya harus miring kayak gini. Ngeliatnya rada aneh, tapi ya mungkin style-nya mereka kayak gitu. Mantap. Nah, ini mobil gak ada nih di Indonesia. Yaitu Hyundai Grander. Mungkin kalau di Indonesia modifikasinya ala-ala VIP gitu. Emang mobil VIP sih, cocok banget diginiin, dibikin stance. Tapi kalau di Indonesia pasti ini bodi bawahnya udah nyentuh lantai.
Dan sayang sih, ini mobil keren, bentuknya bagus, tapi nggak masuk di Indonesia, mungkin marketnya nggak cocok. Dan ada nih yang masuk di Indonesia, ini ada, tapi yang menarik ini. Ini kalau di Indonesia jadi mobil cumi-cumi, pakai strobo gitu-gitu, udah kayak Fortuner, tapi di sini dimodifnya stance. Ya, jujur gue lumayan speechless di sini, di atas ekspektasi gue, motorsportnya dan modifan-modifannya. Tapi ya, sama sih kayak di Indonesia. Ada keramaian, rame karena ada cewek-cewek. Hai. Oh, live streaming. Oke, kita lanjut lihat-lihat. Kalau kemarin bagian ini adalah bagian R&D, sekarang dipakai buat majang mobil. Asli keren banget. Acara kontes majang mobilnya di atas lift. Ini ada radikalnya Charles Leclerc itu nomor 16. Tapi ini cuma livery doang buat khusus acara ini. Walaupun mobil radikal, tapi liverynya pakai livery Ferrari biar eye-catching aja tadi katanya. Asik ya. Oke, sekarang kita ada di bagian paddock, paddock area. Di belakang sana ada mobil Miji dan mobil drifter lain. Tapi yang menarik perhatian gue, ada mobil Formula Drift Japan di sini. Drivernya orang Korea dan mobil ini dibangun di Korea, yaitu RX7 3 rotor yang emang diperuntukkan untuk dipakai drifting. Ya, ini dia mobilnya. Keren banget. RX7 pakai body kit dari Jepang, gue gak tahu apaan, tapi lumayan lebar. Yang depan lebar, belakang lebar. Bumper depannya juga ala-ala Jepang. Lihat mesinnya, 3 rotor, mantap. Dan terlihat bannernya Formula Drift Japan. Jadi ternyata ada orang Korea yang ngedrift di Jepang juga. Mungkin ini mobilnya dibangunnya di Jepang juga kali ya. Soalnya kayak dari remnya nih pakai Project New brand Jepang, bannya juga. Dan ya, ini salah satu mobil drift paling proper di sini yang pernah gue lihat. Kalau dapat kesempatan untuk nyobain mobilnya, gue pengen banget. Tapi sayangnya yang punya mobil nggak bisa bahasa Inggris, ya yaudah. Kita fokus aja ngedrift pakai Ioniq 5N. Dan sekarang saatnya kita langsung aja ngedrift. Sekarang bentar lagi jam 2. Jam 2 gue udah harus drift show pakai Ioniq 5N. Semoga bisa memberikan show yang terbaik. Let's go. Oke, kita baru aja selesai. Tapi kita nggak ikutan tandem bareng-bareng tadi karena mobil ini nggak bisa dipakai untuk tandem. Terlalu bahaya dan terlalu mahal mobilnya. Tapi so far, alhamdulillah gue bisa menghasilkan drift show yang nggak malu-maluin seenggaknya. Karena itu udah yang terbaik yang gue bisa lakuin. Mobilnya emang susah untuk dipakai switching, susah untuk dipakai drifting, angle-nya nggak gede. Walaupun powernya gede, tapi tetap mobilnya. Hai. So, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.